Gado-gado merupakan makanan khas Betawi yang terkenal di penjuru kota. Salah satunya gado-gado Rini yang berlokasi di Jalan Majapahit, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Usaha milik Rini Ernawati ini berdiri sejak tahun 2000. Warung ini selalu ramai karena cita rasa yang disuguhkan membuat pembeli ingin mencoba lagi. Rini mengaku usahanya bisa seramai sekarang karena tidak ada resep khusus. Ia hanya mengandalkan saran dari pembelinya. Untuk bumbunya, ia mempersiapkan sendiri dari pukul 5 pagi dan dilanjut dengan mempersiapkan bahan pelengkap lainnya. Cita rasa bumbu kacang yang gurih dan porsinya yang banyak, gado-gado Rini merogoh kocek hanya Rp13.000 per porsi. Warung ini buka mulai pukul 8 pagi hingga 4:30 sore.